ni tak minum lagi. Okay, nanti orang cakap macam dalam nak jual makeup tu masuk selit benda ni pula. You all dah pin ke? Dah. Okay, dah pin ya. Okay, ini packaging baru kita sebab ada inovasi yang baru supaya orang senang nak faham apa dalam ni. So kita menggunakan kelebihan dengan kita punya bahan adalah strawberry ada, roselle ada, pomegranate ada, ceramide. Ceramide ni vitamin C ada, Purira Mirifica itu adalah kacik Fatima, betul? Betul. Ekstrak pegaga, ni tambahan ya. Sebelum ni tak ada pegaga. So ada pegaga, aloe vera dan L, siapa yang nak sebut? L-cetin. Betul kan? L-cetin ni juga bagus untuk membaik pulih kita punya sel-sel dalam badan. Betul kan? Yeay, pandai saya. Sebab sebelum ni kita pakai apa tu yang collagen, tapi ada semua orang tak boleh dengan collagen. Okay, collagen kita dah tak ada. Kan dah tak ada kan? Kita collagen sebab ya kita nak buat inovasi yang lebih baik kan? Dan juga dulu kita ada ni. Allah. Dulu kita ada tu. Sekarang kita tak ada sebab sekarang ni orang dah tak pakai tu. Gitu. Cuba cari. Cuba tengok aku tak lama you all. Okay, dan ini kita punya packaging dia. Ha, macam sama juga. So saya nak makan saya punya Bio Essence ni. Bagus sangat. Sekejap kita pergi ke Bio Essence dulu iklan. Okay, sebab you all tanya rasa dia macam mana. Rasa dia, sekejap, bismillah. Kita memang banyakkan dia lima. Kita banyakkan Purira dan juga L-cetin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia tak payut kan? Melody tadi sikit front app. Itu dia. Saya pun dah lupa maklumlah ya. Kita dulu ada Cerafront F tapi sekarang dah makin lebih baik. Ada yang lebih baik daripada Cerafront F, iaitu kita masukkan L-cetin. Betul kan you all? L-cetin ni memang baguslah. Membaik pulih sel-sel yang rosak dalam badan kita. Kalau tak salah saya. Betul. Betul untuk kulit kan? Memang kalau ada orang sebelum ni susah nak tidur, ada yang bagi result memang dah tidur dia dah lena, dah lega dah. So yang lain tu anda kena konsisten lah. Kalau nak cantik, nak sihat luar dalam, kena ambil ikut apa yang kata? Ikut arahan. Jangan hari ni ambil, esok tak ambil, lusa ambil, tulat lupa pula. Jangan. Konsisten. Kena konsisten. Terima kasih bagi saya topi. Alright, saya dah minum, rasa dia sedap, tak pahit langsung. Rasanya pun tidak terlalu manis, just nice. Best. Kesimpulannya sedap. Nak cantik kena jaga. Siapa yang jaga? Diri sendirilah. Kan? Tak kita nak suruh orang lain pula jaga diri kita. Sebab kita ni nak bekerja, nak bagi orang kesayang, orang yang kita sayang tu apa orang kata? Kegembiraan, kan? Wanita-wanita, jaga diri, jaga kewanitaan anda dengan minum Bio Essence, okay? Alright. Okay, ini saya dah beritahu kat sini, dah pun kita pin. Siapa nak beli hari ni, anda boleh dapat 10% discount kalau beli satu kotak, betul? Kalau beli dua kotak dapat 25%. Kalau beli, betul ini ya? Ya, ada. Ini tak? Oh silap, Bio Essence tak ada. Bio Essence tak, sebab ini adalah produk baru. Okay. Kalau pregnant, saya tak galakkan sebab dia ada kacik Fatima. Ya, takut mengganggu pula pembesaran ataupun panas kan, tak bagus untuk anda punya kandungan. Tapi lepas anda bersalin, habis pantang, anda boleh konsum. Terus nak cantikkan dalaman, terus minum ni. Okay, alright. Seterusnya kita pergi ke diskaun-diskaun payday ni lah. Boleh letak dalam peti sejuk? Boleh. Ya, boleh sangat. Ibu menyusu pun boleh. Tapi lepas habis pantang ya, sebaiknya lah kan. Bismillah. Sorry.
Sebab apa tahu? Kita baru melahirkan, baby pun masih lagi terlalu kecil kan. Sebab apa yang kita minum, baby akan dapat. So biarlah habis pantang, baby pun dah agak besar sedikit kan, 44 hari dan barulah you all boleh consume kita punya Bio Essence ni. Alright, jom kita pergi ke produk yang saya nak bagi diskaun ni. Best ni. Jom kita pergi ke lipstick. Warna lipstick. Tadi kan saya dah beritahu dah 2AK ni, anda dah faham, beli sekarang sebab tengah ada diskaun payday. Okay, lepas saya pakai 2AK hari ni, saya pakai 2AK Korea saya. Lepas saya pakai 2AK Korea saya, saya nak kongsi dengan anda lipstick daripada Fresh Color. Okay, anda boleh tengok kat beg kuning tu, kita dah letakkan lipstick, kita pinkan lipstick. Dekat situ boleh pilih apa warna yang anda nak. Okay, now saya nak pilih yang ni, yang moist. Saya try cappuccino boleh? Cappuccino. Eh, bukan lagu Caprio. Caprino. Orang beri naibat, orang beri tangkuku. Cappuccino. Boleh. Serati. Okay, ni warna cappuccino. Caprino. Cappuccino ni adalah warna di dalam kategori, kategori lip moist, fresh color. Dia adalah cantik kan? Dia ada brown orangey. Warna dia deep. Cantiknya. Satu orang tanya, lelaki boleh ke minum your essence? Okay, bagi yang lelaki nak minum boleh, tak ada masalah. Dan anda tidak akan tertukar apa-apa. Ya, yeah? Kacik Fatimah tu bertindak kepada organ wanita. Kalau organ lelaki tidaklah bertindak. Cuma anda boleh dapat rasa dia punya tenaga dia. Kulit anda lebih cantik, lebih moist, lebih ke... Tengok, cantik kan warna ni? Nak zoom sikit sekejap. Ini zoom apa? Ini zoom yang frame ni. Sebentar, saya betulkan. Zoom muka macam mana? Tak boleh ke? Frame ni. Kalau frame dia tak boleh. Itulah, minta maaf. Saya dekatkan je lah sikit. Gitu. Saya dekatkan, ya. Okay, nampak? Muka saya dah zoom dah ni. Okay. Warna dia. Nice kan? Boleh merapatkan tak? Of course lah. Kita punya Bio Essence boleh merapatkan. Dan merapatkan kasih sayang suami isteri. Okay, jom. Lipstick saya warna cappuccino. Memang cantik. Warna dia ada orange sedikit dan juga warna brown ke? Boleh dikatakan warna orange brown. Ini adalah warna favorite saya, sebab tu saya pilih warna ni. Dan dia moist. Tidak. Bibir memang rasa, terus rasa best. Ya, yeah, sebab dia moist, boleh merawat bibir anda yang kering. Okay, dan dia ringan di bibir. Kita tak rasa macam setengah moist tu rasa macam melekit-lekit kan. Bila kita rapat-rapatkan bibir rasa melekit, tapi ini tidak. Terus cantik begitu. Okay, ini warna cappuccino. Okay, dapatkan di sini warna cappuccino. Jom saya pilih warna lain pula. Ya, betul, saya jarang buat live. Jadi kalau saya buat live tu maknanya saya ada produk lah nak jual. Nak jual. Okay. Nak jual ke anda. Ya. Yeah. Tak ada problem dengan Datuk punya tu. So ada setengah produk yang tak appear, tapi kat sini ada. So Datuk. Okay, kalau itulah. Sebab okay, sekarang saya onkan dua akaun sebenarnya, ya. Akaun TikTok saya, Tok TikTok, dan juga akaun Simplicity.
So dalam bakul saya ada yang tak available. Anda boleh pergi ke Official Simplicity untuk dapatkan warna yang available. Minta maaf banyak ya, sebab memanglah handphone saya ni setup dia kadang nak masuk tu dia ada sedikit kesusahan di situ. Okay, okay, jom, jom. Itu warna cappuccino. Sekarang saya nak share dengan anda warna lain pula. Ini saya gunakan koleksi Moist ya. Kalau koleksi Moist, kalau siapa yang suka warna, sekejap saya ambil sini, warna pink, kita ada Pout Pink. Pout Pink ni adalah warna pink yang tidak terlalu cerah dan tidak juga terlalu kuat. So dia nampak manis jadi bibir. So ni dia. Bibir hitam boleh tak? Boleh. Ha? Bibir hitam boleh. Anda pakai Moist ni. Ya, yeah, itu dia. Cantik warna pink dia. Boleh buat solat. Okay, saya tak ada masalah dengan produk kita, alhamdulillah. Boleh buat solat, tapi kalau nak solat biasanya orang buang dululah. Kan, ambil wuduk apa semua. Gitulah. Kita tak ada masalah halal, insyaAllah, alhamdulillah. Tapi kalau nak bawa makeup sambil, saya pun biasa kalau nak nak solat, mesti lipstick kita buang lah, kan? Bukan susah pun nak buang lipstick tu. Okay, ini warna Pout Pink, anda boleh dapatkan. Ini koleksi Moist. Okay, dalam kita punya fresh color. So banyak lagi warna sebenarnya. Untuk Moist ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 warna, betul? Betul. Betul. 6, 7. Yang ini mana, mana? Okay, kita ada 7 warna sebenarnya. This is the problem. Sekejap, ni ada. Okay, sekejap ada, sekejap tak ada. Bag masuk Official Simplicity boleh tak? Sebab sama juga, saya pun tengah live di Official Simplicity TikTok juga. Anda boleh pergi ke sana, sebab sana memang semua produk yang saya promote ni ada. Okay? Boleh ke tidak? Okay, sambil tu saya nak tunjuk kita punya eyeshadow. Eyeshadow untuk koleksi Fresh Color. Okay, saya nak letak sikit lah warna dia. Okay, eyeshadow fresh color ada dua pilihan warna. Okay, ada dua pilihan warna untuk eyeshadow daripada fresh color ni. Yang ini warna earth color. Dua-dua saya boleh katakan earth color. Okay, bagi yang suka lebih kepada pink, warna yang ini. Ini panggilnya In Rosy. In Rosy, sebab dia tu banyak dia warna pink. Dia pink berkilau, ada sini untuk highlight. Bukan. Ni untuk shimmer. Shimmer. Shimmer pink, macam contoh anda letak pink dulu di atas, lepas tu letak atas dia shimmer. Lepas tu ini untuk highlight. Ini untuk blend lah, anda boleh pakai juga untuk buat hidung. Warna-warna macam ni banyak boleh pakai ya. Untuk pengetahuan anda. Dan yang ini lebih kepada warna In Nude. In Nude. Okay. Warna In Nude ni, kalau boleh anda tengok, dia banyak coklat, earth colour. Okay? Belilah sekarang. Beli-beli sekarang. Cepat, nanti sold out. Cepat-cepat, okay? Hari kita dah start payday ni daripada semalam. Hari ni dan esok last. Okay? Okay, nak review lipstick Timeless. Sekejap-sekejap. Sebab saya nak buat mata saya sekejap. Saya pakai pilih warna nude, In Nude. In Nude kita pakai jari je lah ya. So In Nude saya pakaikan warna yang light ni, light chocolate ni, di bawah. Saya pakai jari je. Okay, di bahagian bawah. So nampak light je coklat saya. Dan
di bawah ni. Ni baru saya kira letak eyeshadow lah. Kalau tadi tak make up pun, tak letak eyeshadow, nampak dia punya warna tu. Like dia. Lepas tu kita bawa je. Bagi anda yang nak tahu make up yang senang, nak buat batang hidung kan, bila anda buat dia punya eyeshadow ni, bawah ni, anda terus tarik. Okay, ini warna lebih gelap, coklat ni. Coklat lebih gelap, kita letak bahagian hujung. Dia sebenarnya ada brush ya. Dia ada sediakan brush, tapi saya tahu ke mana dah brush ya. Yang gelap sikit kita letak kat hujung. Kita ni kalau pandai guna, dengan jari pun jadi. Nampak hujung mata dia, saya letak warna coklat ni. Ni hujung mata ya. Ambil di hujung tulang mata je. Hujung tulang mata. Tengok, bagi warna gelap tu redup di hujung mata. Okay. And then kalau nak pakai glitter ni, letak dekat bahagian tengah. Dah nampak dia berkilau. Berkilau lah. Macam tu je saya ni make up. Tak payah susah-susah, tak payah nak letak tonyo beria sangat, sebab kita nak buat make up yang boleh orang pakai hari-hari untuk pergi office. Kilat dia saya tak. So jadi macam tu. Itu je cara dia. Senang je. Okay, pakai jari pun boleh. Okay, jom beli dekat beg kuning. Siapa dah beli, terima kasih banyak. Kalau boleh terus check out, jangan add to cart saja, sebab nanti yang lain mungkin nak produk tu dah tak boleh, sebab anda dah add to cart. Sebab kita punya produk ni limited dah. Banyak yang dah stok kita dah kurang. Betul. Jadi siapa cepat dia dapatlah hari ni. Ya. Yeah? Okay, saya letak dah warna-warna blush, warna-warna eyeshadow saya. Tengok. Sikit-sikit je. Makeup ni makeup light, very light. Okay, ini warna yang saya pakai untuk mata saya adalah nude. In nude, okay? In nude, tak ada dalam beg kuning eyeshadow. Pergi dekat Simplicity official TikTok, sebab saya pun tengah live sama dekat sini. Kat sini anda terus beli. Terima kasih. Di official Simplicity ada yang dah membeli. Terima kasih banyak-banyak. Sebab saya minta maaf, saya punya beg kuning ni ada masalah. Setahu saya dah try, dah masuk-masuk, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Muka Ira Siti Nurhaliza betul. Okay. Alright, ini in nude. Yang satu lagi ni in rosy. Bukan Kak Rosy ya, tapi in rosy. Rosy sebab dia banyak warna pink. Rosy. Banyak pink. Okay. So apa lagi anda nak tahu tentang makeup kita, memudahkan setiap apa yang anda nak buat. Kita ada juga blusher. Ni dia. Blusher daripada Fresh Color. Ini Cosmic Brown. Dan dia ada shimmer juga ke? Yang ini tak? Yes, ada. Oh, ni ada shimmer-shimmer. Ada berkilau. Okay. Terima kasih dah beli. Okay. Bedak Simplicity sangat-sangat cantik, gebu betul. Kalau anda dah try masuk, try cuba bedak saya, memang anda sendiri pun tahu macam mana dia punya texture dia tu. Memang best. Saya nak pastikan wanita-wanita yang menggunakan produk saya puas hati, insyaAllah. Panggil-panggil nama saya. Okay, ada eyeshadow, ada blusher daripada Fresh Color, ada 2A Cake. 2A Cake ni penting. Tolonglah, saya nak kalau boleh semua wanita yang menonton ni ada buat kat hidung Tok T. Okay, ada bedak 2A Cake ni. Sebab apa? Memang puas hatilah dia punya. Bila kita pakai tu, anda tengok sendiri macam mana tekstur dia terlalu halus, masuk ke wajah anda, boleh tahan lama, lagi lama, lagi berpeluh, lagi cantik, lagi gebu. Okay, ini dia yang saya pakai hari-hari. Ramai yang tanya, apa rasa Tok T? Kulit boleh tahan lama, bukan kulit,
bedak tahan lama dekat muka, nampak gebu, nampak macam tak pakai makeup tapi flawless dan sebagainya, boleh pakai ni. Ya? Yeah? Boleh pakai produk ni. Okay. Anda nak tahu apa lagi? Kita ada cushion foundation. Timeless. Cushion foundation timeless. One of the best cushion foundation yang saya keluarkan. Ha, apa dah jadi ni? Ya Allah, saya punya staff ni. You all buat apa sampai macam ni? Okay, cushion foundation ni bukan saja packaging cantik, keluar-keluar dalam handbag tu rasa bangga kan? Cantik packaging dia. Lepas tu warna dia dan juga texture untuk cushion foundation kita memang best. Sebab apa? Sebab dia sangatlah ringan. Ringan tetapi dalam masa yang sama dia coverage. Betul kan? Betul. Coverage maknanya dia menutuplah segala. Sikit je. Saya tak tekan tadi kat span tu beria. Saya macam ni. Dab sikit je. Lepas tu ini dia. Letak kat tangan, terus cover up. Saya kalau pergi macam office, pergi macam tempat-tempat yang tengok konsert ke, atau ada berjumpa dengan ramai orang, kalau tak nak makeup yang tebal, siap. Kita cabut dulu ni kan. Saya memang suka pakai. Timeless is the best cushion foundation yang saya hasilkan. Bukan saya hasilkan, steam saya hasilkan lah. Memang best. Kod paling cerah adalah light beige. Yang saya pakai sekarang ni paling cerah. Ini paling cerah anda boleh dapatkan. Kita dah letak dalam beg kuning kan? Ya. Nampak dia paling cerah. Ni paling cerah ya. Nampak tak? Paling cerah. Kan dab je. Itu baru sekali je saya tekan dekat dia punya isi di dalam tu. Ini dia cantik. Dia punya melutupi tu jadi macam kulit kita glow. Memang dia ada efek glowing. Ya, ni memang ada efek glowing kalau anda pakai di muka anda, dia nampak macam kulit anda tu macam moist. Tapi dia tidak berminyak. Okey, lepas pakai ni anda letaklah. Lepas pakai cushion foundation, anda tepeklah bedak Korea ni. Bedak Korea boleh. Kalau nak letak bedak compact powder fresh color pun boleh. Ni dia. Tengok saya letak. Dia terus meresap dan gebu. Meresap dan gebu. Tak dapat nak tengok dia punya perbezaan kan sebab lighting cerah. Tapi memang kalau anda tengok betul-betul kat saya punya tangan ni, terus saya punya line-line urat saya ni pun terus cover. Tak nampak dah sangat urat saya. Tidak, saya ni menjadi berurat nampak. Hijau urat saya. Besar penumbuk Stinaliza memang. Okay, ni dia. Beg kuning. Kena pergi dekat ni lah. Minta maaf, kena pergi kat official Simplicity punya live. Minta maaf, you kena pergi sana sebab saya punya beg kuning ada problem. Memang tak boleh lagi. Okay. Boleh pergi dekat. Yeah. Okay. Ini dia. Cushion foundation kita ada dua warna. Betul? Okay. Ada light beige dan juga ada a natural beige. Okay. Natural beige ni adalah warna saya lah. Pakai hari-hari. Tapi kalau nak light tu, kulit saya lagi bertambah putih lah. Okay. Nak tengok kalau saya pakai natural beige. Ni saya dah pakai kat atas tu. Light. Saya pakai natural beige kat sini. Kan dia terus dia coklat. Tidaklah putih. Dia memang betul-betul ikut kulit saya. Ini betul-betul ikut kulit saya. Okay, ini betul-betul ikut warna kulit saya. Kalau kulit gelap, saya mainkan. Kulit gelap? Kalau kulit gelap, sebab ramai orang kulit gelap nak nampak lebih cerah kan? Pakailah natural beige.
ya, yang saya pakai sekarang ni. Ah, ini betul-betul ikut kulit saya. Ah, kan? Tak nampak beza kan? Ah, ini light beige, cerah. Hmm, okey, nampak tak perbezaannya? Kulit Tok Tiga Bu, Allah. Kebu ke? Hmm. Berisi ya. Okey, kemudian saya letaklah. Saya letaklah saya punya bedak tadi Korea punya 2K 02 saya pakai. Korea 2K ni 02 warna saya. Ini dia. Ha, dia tadi dia tak banyak beza kan? Bukan tak banyak beza, anda boleh nampak beza dia. Anda boleh nampak beza dia. Okey, ni dia. Alright, ini lebih cerah. Light beige, ini natural beige. Okay. Cepat dapatkan, hari ni kita ada payday. Untuk satu produk 10%, dua produk 25% dan tiga produk dapat 40% discount. Terima kasih ada yang membeli, ada yang dah membeli sebab saya punya beg kuning ada masalah. Saya ada masalah, jadi anda boleh beli dekat Simplicity punya account. Terima kasih. Ada yang dah membeli. Jangan add to cart je, bayar terus tau. Sebab kita bagi 40%. Beauty ada buat lagi tak sarang burung? Of course ada. Mana sarang burung saya? Ni. Ada dalam beg kuning. Sarang burung ni memang sedap. Sedap sangat-sangat. Rasa dia pun tidak terlalu manis. Just nice. Okay. Siti dah makan ke? Sekejap, lupa. Dah makan belum? Makan tengah hari, belum lagi. Saya makan pagi tadi je. Okay. Serius sangat sedap. Betul Adam Khalid memang sedap. Muhammad Wafiq Nasif pun kata sedap tu. Tok Tin tengah bercakap ke tengah nyanyi? Kenapa? Macam bernyanyi ke? Okay. Tak ada filter. Dia kata tak ada filter. Tak pakai filter hari ni sebab kita nak tunjuk warna produk yang saya nak jual. So ini adalah ni baru buka kan? Ini baru ambil kan? Okey. Saya nak minum. Hasilnya untuk apa? Sarang burung. Ramai yang dah tahu tapi ramai juga yang tak tahu. Tak apa, saya share kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay, lega rasa. Okay. Sarang burung, of course ada sarang burung. Kebaikan sarang burung ni daripada dulu lagi. Maharaja Cina, memang orang Cina memang tahu apa dia punya kelebihan. Tapi sekarang ni, yang kita orang Melayu ni pun dah tahu dah nak makan, nak minum air sarang burung ni sebab tahu dia punya kebaikan. Pertama untuk paru-paru. Bagi orang yang ada masalah, macam saya dulu kan ada masalah batuk-batuk berpanjangan. Setelah saya kena COVID dan sebagainya, memang sarang burung ni banyak membantu saya menguatkan paru-paru anda. Dan untuk skin pun, skin jadi lebih cantik dengan pemakanan, dengan mengamalkan selalu. Okay, sarang burung ni kenalah amal. Apa-apa pun kita nak cantik, kita kena konsisten. Konsisten tu penting. Okay. Dan bagi saya, sekarang ni kita bukannya fikir minum ni mesti untuk berubat je. Tak, ini bukan untuk berubat ya. Ini untuk menjaga menjaga untuk maintain kita punya dalaman dari segi kulit. Juga boleh buat sebab dia ada apa tahu, selain daripada minuman sarang burung ni, selain pada sarang burung, dia juga ada kurma, delima dan juga madu, makanan sunnah. Sebab apa? Ini amalan saya, amalan juga suami saya. Ya, masa saya mula menyanyi je, saya dah start dah minum sarang burung ni. Bos saya dulu Cina kan. So dia memang sangat mengambil berat tentang kesihatan saya, dia sangat jaga saya. Mr Tan Sulok tu, Papa Tan tu. Jadi dia memang bagi saya, kalau Siti rasa macam batuk-batuk ke atau badan tak berapa nak sihat, cepat-cepat dia masakkan sarang burung. Tapi dia dah asingkan dapur tu untuk saya seorang, periuk sebagainya semua untuk saya seorang. So dia masak yang pure sarang burung kepada saya.
campur dengan yalah, dia campur dengan kurma. Kalau orang Cina dia suka pakai kurma Cina kan, yang warna merah tu. Tapi sebab kita ni ada kelebihan kurma kita, so saya letaklah kurma kita ni lah. Kurma ajwa ke, banyak jenis kurma ya, boleh kita pakai. Dan juga delima ni sebab apa tahu? Kebaikan delima juga memang tertulis yang ia merupakan makanan sunnah, buah dari syurga kan. So saya letak juga delima. Biasa kalau delima saya selalu akan perah sendiri. Saya ada mesin perah buah delima tu. Jadi memang kita amalkan lah. Maknanya untuk memudahkan semua orang, kita buatkan dalam satu beg minuman ni. Maknanya minuman sarang burung bersama dengan makanan sunnah. Rasa sedap. Anda boleh enjoy minum ni. Saya satu hari saya boleh minum 3 pouch. Pouch ni pula bukan sebarang pouch. Pouch ni menggunakan teknologi pouch retort. Maknanya, excuse me, alhamdulillah. Pouch retort ni dia mengekalkan kesegaran dan juga khasiat dalam minuman ni. Bahan semula jadi ni dan juga air rebusan sarang burung selama 2 tahun kalau anda tak buka. Maksudnya bila anda simpan, beli stok, korang boleh beli 10 kotak kan? 10 kotak, anda minum sikit-sikit dan tak simpan di peti kan? Pun boleh, tapi biasa orang simpan di peti lah, baru sedap. So anda boleh, dia punya minuman ni boleh tahan sampai 2 tahun. Ya, dengan kelebihan pouch retort ni. Okay, tak perlu risau. Asalkan you all tak buka. Kalau dah buka tu kena minum segera. Okay, dan dia punya isi padu pun banyak. Okay, isi padu dia banyak. Puas hati kalau minum ni. Tengok, muka saya pun boleh tutup. Dengan pouch yang kita gunakan ni. Okay. Boleh beli. Kalau boleh, macam bila ada tetamu ke kan. Saja nak jamu tetamu. Ada orang kata... setengah orang tu dia nak bagi sesuatu yang istimewa untuk tetamu dia kan. Boleh je jadi minuman, hidangan untuk tetamu anda. Saya memang minum ni kalau saya pergi main badminton. So ada aktiviti lain. Sebab apa? Dia ada sarang burung. Dan sikit sebanyak dia bagi saya rasa kenyang juga. Rasa kenyang. Usus kita pun rasa sedap je. Bila pagi-pagi tu dah minum sarang burung ni. Tinggi antioksida, melancarkan pencernaan. Macam saya kata, usus kita rasa lega. Dia melancarkan pencernaan, meningkatkan penyembuhan dan juga pemulihan. Meningkatkan sistem immunity badan anda. Okay? Menyokong dan menguatkan sistem pernafasan dan juga paru-paru. Macam saya kata tadi. Serta kulit lebih cantik dan juga sihat. Itu dia kelebihan Bio Next. Okay, beli dekat beg kuning. Ya. Beli kat beg kuning. Beg kuning. Ada cakap saya kenapa pakai tudung sarung. Ini bukan tudung sarung. Ini tudung shawl. Nanti saya bukakan tudung sarung. Bukan buka. Saya jual tudung sarung. Datuk, dah ada. Kalau ada orang nak beli, boleh cepatkan. Dalam sebenarnya, dalam saya punya. Okay, dalam saya punya dah ada pun beg kuning yang mana... Nak cari nak cari bedak Korea ada dalam beg kuning. Beg kuning saya dah boleh dapatkan bedak Korea ni ya. Okay, cepat beli sekarang. Terus beli dalam 3 ke kan. Terus dapat 40% discount RM50. Okay, ada yang tanya saya apa dah jadi dengan sekolah anak di Gaza. Okay, memandangkan sekarang dalam krisis, memang sekolah tak dibuka. Ya, alhamdulillah sekolah tak dibedil, tapi tak boleh buka pasal semua orang berpindah daripada north kena pindah ke south. So anak-anak saya semua alhamdulillah Allah pelihara diorang untuk dapat berpindah ke south. So diorang sekarang berlindung di south. Ya. Sama-sama kita doakan dia dan kita support dan kita bagi sumbanganlah sebab sekarang ni memang sangat memerlukan sumbangan anda. Saya dah buat promosi pula untuk ni ya. Sedap. Okay, terima kasih Mama Wafiq. Doakan anak-anak saya, diorang semua boleh kembali bersekolah macam
anak-anak lain juga. Kesian tengok kan. Okay, jom beli ni lipstick yang saya pakai hari ni. Semuanya daripada fresh color. Anda boleh dapatkan. Rasa apa tu? Sedap. Rasa dia macam rasa lecikang. Lecikang. Kita punya Beauness ni rasa macam lecikang. Sedap. Okay. Seterusnya, saya dah cuba tadi warna lipstick daripada Fresh Color. So sekarang ni saya nak tunjukkan anda skincare pula. Boleh ya skincare? Skincare yang kita boleh bagi offer untuk hari ni adalah skincare dari Crystal Snow. Okay, Crystal Snow sebab kebanyakan daripada Dermagic dah habis. Minta maaf sebab mana yang cari Dermagic hari ni cuma tinggal serum sahaja. Mana serum Dermagic ada tak? Okay, serum Dermagic je tinggal. Dia punya pencuci muka ke moisturizer dah habis. Dah sold out. Sebab tu saya nak suruh anda grab sekarang. Dan beli kalau boleh, terus beli dua ke tiga. Sebab stok kita ni makin surut. Ya? Bila anda beli di tempat TikTok saya, TikTok Shop ni, lagi mudah kita terus hantar kepada anda. Okay, jom. Kalau Dermagic, hanya tinggal serum saja. Kalau Dermagic, serum saja yang tinggal. Tapi memang best. Serum ni memang best gila. Kalau kata Dermagic punya skincare, memang itu yang saya pakai. Favorite saya lah Dermagic ni. Serum tak boleh tinggal. Jadi kalau anda ada nak beli, alamak nak beli pencuci muka, belilah pencuci muka ni daripada Crystal Snow. Crystal Snow ni, kelebihannya adalah untuk orang yang nak kulit yang cerah. Putih macam orang Korea. Okay, sebab tu kita menggunakan, ini memang menggunakan teknologi Korea. Iaitu kita panggil Matte XS Bright Innovation for Fair Translucent Complexion. Okay, nak berkilat putih, ini dia. Tapi kena konsisten. Semua benda kalau nak ada hasil dia kena konsisten, okay? Alright. Ini betul, bagus juga untuk jeragat. Sebab ni memang mencerahkan kulit sekali dengan mencerahkan pigmentation. So kalau tak jumpa Dermagic punya pencuci wajah, jangan risau, boleh guna ni. Boleh campur. Kita nak pakai pencuci muka, kalau katanya alamak stok ni dah habis Dermagic punya pencuci muka tak ada, boleh pakai Crystal Snow, tak ada masalah. Ya, kita pakai Crystal Snow punya pencuci muka, pakai serum Dermagic. Tapi sebelum pakai serum kan dah pakai ini. Saya selalu pesan kalau dalam jualan-jualan saya, kalau anda nak buat rutin penjagaan wajah, memang kena rajin ya. Saya memang kalau saya nak tidur, layer muka saya ni banyak layer. Berlayer-layer. Sebab apa? Bila kita tidur, itulah proses kulit kita ni akan proses ya, bila kita tidur, kalau kita tidur yang cukup dan kulit kita moist, kita dapat rejuvenate balik skin kita yang lebih baik. Itulah masa kulit kita berehat, itulah kulit kita tengah repair. Jadi saya pastikan wajah saya tidak kering. Maknanya kalau saya pakai moisturizer saja, mungkin sepanjang tidur saya tu dalam 1-2 jam, 3 jam dah kering. Sebab apa? Kita tidur dalam aircon. Leher kita kena pakai. Leher pun kena pakai ya. Kalau nak pakai skincare ni, kena pakai sampai leher. Janganlah muka je elok, leher nampak kedut. Jangan. Saya memang particular sangat. Sebab apa? Sebab saya selalu di makeup. Saya selalu kena dengan lighting yang kuat. Makeup jangan cakap lah. Daripada umur 16 tahun, saya dah di makeup tebal. Makeup non-stop. Hari-hari makeup lah. Waktu saya busy dulu kan. Cuma sekarang ni saya dah bahagi masa dengan keluarga, so tidaklah terlalu teruklah jadual saya ni kan, hari-hari nak make up. So ada masa saya relax sikit. So macam hari ni relax sikit. Saya memang muncul untuk penampilan yang simple. So okay, ingat ya, saya nak pesan awal-awal kepada wanita, kalau boleh start jaga kulit wajah anda dengan konsisten dan juga ikut step dia.
Ya, jangan ambil mudah je. Kata Allah, tak apalah kulit I okey lagi, muda lagi. Tak, bila anda tak jaga daripada awal, anda akan rasa dia punya efek tu bila dah masuk 30-an. Ya, 30-an, saya dah 40-an ya. Saya dah 44 tahun. Memang dah boleh saya dah dapat efek dia adalah apa? Pigmentation. Ada, tapi ni alhamdulillah dah banyak dah kurang. Saya betul-betul gembira sebab dengan produk yang saya ada ni, dia membantu selain daripada saya membuat rawatan. Rawatan kena juga tau. Kita jangan tipu lah. Kita kena pergi facial juga. Facial, kena pakai produk yang betul, kena konsisten. Barulah kita boleh rawat kulit wajah kita. Tapi kalau anda mula daripada awal, jaga kulit daripada awal, anda tak akan dapat semua tu. Sebab apa? Pakai betul-betul. Kena pakai ni sabun dulu, pencuci wajah. Lepas cuci wajah anda dengan, tak kisahlah, Dermagic ke, Crystal Snow ke. Crystal Snow ni lagi bagus sebab dia mencerahkan wajah, mencerahkan pigmentation. Okay. Dengan ni pencuci wajah, lepas tu letak ni. Ini adalah Vital Treatment Essence yang macam mana viral dekat Korea tu, yang air-air yang mencerahkan wajah. Ini kita pun ada. Kita tak kurang kalah ya. Sebab kita ada 100 kali vitamin C. Kita juga ada astaxanthin dan juga niacinamide. Ini semua adalah ingredient yang boleh mencerahkan kulit wajah. Saya kulit kering, sesuai tak? Sesuai untuk saya katakan anda kena guna ikut step. Pencuci wajah. Ini Crystal Snow. Lepas tu ini wajib. Janganlah tinggal, please. Ini wajib. Sebab kalau dulu kita pakai toner kan, toner dah tak pakai dah ya. Toner saya memang daripada dulu saya tak suka pakai toner. Sebab apa? Saya punya skin ni dia dah nipis, sensitif. Sebab saya dah hari-hari makeup cuci kan. Jadi saya happy sangat bila saya dapat keluarkan treatment essence ni. Sebab dia mengandungi vitamin C, 100 times vitamin C, dan dia ada astaxanthin dan juga niacinamide. Dia punya texture memang water, tapi dia ada sedikit bahan yang dia rasa, okay, texture dia rasa licin. Licin tu adalah satu ingredient yang terdapat lah, niacinamide dengan astaxanthin tu. Pada yang buat boleh ke atas tangan terus, goncang-goncang atas tangan, terus sapu. Memang dia ada rasa licin tau. Licin ni, itulah dia punya ingredient yang dalam tu. Seronok sangat saya. Bau dia wangi. Dia bau citrus kan. And then sapu je kat kulit wajah anda, terus anda boleh rasa dia punya kulit rasa moist, automatic moist. Sebab apa? Ada setengah tu bila letak, itulah kelebihan apa treatment essence ni. Kalau serum, toner, letak dia terus absorb kan. Macam zoom, macam ada alkohol. Zoom, terus kering. Saya tak suka. Ini dia akan rasa moist, licin. Tapi perlahan-lahan dia absorb dan kering. Bau pun wangi. Kita rasa fresh. Okay, ini kena. Ini kena. Ini selepas cuci muka, pakai Vital Essence ni, water ni. Kemudian barulah anda gunakan serum. Okay, kalau Allah tercabutnya. You all Siti Nurhaliza, bahayanya. Okay, tak apa. Mungkin dah habis. Kita matak je. Ting. Alah, dah habis. Ambil bawah meja. Hebatnya staff saya ni buat live kan, yeah. Tu nampaknya gigih kegigihan mereka ya. Okay, lepas pakai Vital Treatment Essence ni, pakai serum. Okay, kalau orang yang betul-betul okay, kalau orang yang betul-betul nak hilangkan, fokus dia untuk hilangkan pigmen, hilangkan jerawat-jerawat punya scar, anda boleh dapatkan ni, Simplicity Crystal Snow Dark Spot Correcting Serum. Dark Spot Correcting Serum. Ini saya nak beritahu, kita punya ingredient dia 22% vitamin C, antara yang paling-paling tinggi.
tinggi ingredient dia. Okay. So laki boleh pakai. Boleh. Tak ada masalah. Okay, ni dia. Pekat dia nampak kuning kan. Sebab dia vitamin C dia terlalu tinggi. Setakat inilah. Kan, 22% vitamin C. Dan bila anda pakai, janganlah pakai semua macam ni. Sharp. Nanti anda akan rasa satu rasa warm, panas. So bagi anda yang betul-betul nak fokus pada pigment sahaja, letak sedikit sahaja. Ataupun lebih senang, saya ajar satu tips ya. Macam mana tahu? Ambil moisturizer dia. The Magic punya moisturizer dah habis. So kita gunakan Crystal Snow. Okay, Crystal Snow ni satu lagi. Dia adik-beradik pencuci wajah tadi kan. Boleh pakai. Ini dia punya moisturizer. Ambil sikit. Kita punya ni pun dah nak habis. Ambil sikit moisturizer ni, letak di atas lah. Letak ke atas tapak tangan anda. Tapi saya guna ni supaya anda nampak. Kemudian ambil lah vitamin C ni, teteskan ikut kehendak anda. Satu, kalau rasa tak cukup letak dua. Teteskan dekat moisturizer kita macam tu. Kemudian barulah anda blend terus. Blend dia. Okay, moisturizer dengan serum tadi, blend dan baru pakai di wajah. Barulah anda tak rasa warm effect tu. Dia blend elok kat kulit wajah anda. Terus wajah anda akan merasai dia punya kebaikan. Saya suka pakai moisturizer, saya lebihkan. Sebab bila malam, macam saya kata tadi, saya kan tidur dalam aircon. So bila kita tidur dalam aircon tanpa kita sedari, tanpa ku sedari kau menghilang bersama bayangan air mataku. Okay, bila dia kita dah pakai moisturizer tu lebih banyak, kita lebihkan, dia jadi macam apa tau? Macam apa orang panggil? Night punya apa? Mask. Sleeping mask. Sleeping mask. Dia jadi macam sleeping mask. Okay, pakai moisturizer lebih sedikit dan teteskan serum yang untuk dark spot ni. Pakai di wajah. Biarlah nampak basah-basah, tak apa. Saya memang pakai macam tu. Saya akan pakai banyak moisturizer biar dia nampak macam apa ni, berkilat-kilat, macam basah-basah. It's okay. So bila kita tidur esok pagi, anda tengok sendiri dia punya bangun-bangun je, zaz. Muka memang nampak glow, sangat-sangat glow. Nampak gebu, nampak macam kulit yang sihat. Memang kulit kita sihat lah. Memang kulit sihat. Dan kita boleh melambatkan proses penuaan. Kan, sebab bila kita tidur dalam aircon, kita bukannya sedar. Sebenarnya aircon tu dia dah sedut, dia sejat kita punya kelembapan kulit. Kalau anda letak air pun, sebab tu ada orang kalau pernah dengar kan, dia tidur untuk dia mengelakkan daripada kulit mereka tu kering, memang dia akan letakkan air segelas ataupun dalam mangkuk di sebelah dia masa tidur. Dan dah boleh tengok macam mana air tu boleh disejat. So penting kalau anda nak jaga kecantikan, jaga daripada awal. Sebab supaya bila umur 40-an kita tak mudah nampak kedutan. Saya pun jenis yang walaupun saya orang yang simple dari segi dandanan, kecuali kalau saya ada buat persembahan, tapi dari segi skincare, skin punya rutin, saya memang jaga. Sebab tu saya, kalau anda tengok, jarang nampak saya ada jerawat ke apa, kecuali lah macam datang bulan ke apa kan, adalah 1, 2, 3. Sebab apa? Saya mesti pastikan kulit wajah saya bersih. Walaupun saya penat macam mana pun, balik daripada show ke 2 pagi, saya akan betul-betul deep clean saya punya wajah 2-3 kali sampai tak ada makeup langsung dekat saya punya tisu makeup apa semua.
baru saya betul-betul pakai saya punya pencuci. Lepas pencuci saya pakai Vital Treatment Essence. Lepas tu saya pakai serum saya. Lepas serum saya pakai saya punya moisturizer lagi. Apa saya nak letak masa tu lah. Saya pastikan penat macam mana pun kena letak juga. Barulah kita menghargai diri kita. Ya? Kena jaga daripada awal tau. Ni kakak-kakak nak pesan ni. Okay, dah faham dah? Selepas tu nak, lepas tu kalau nak keluar rumah jangan lupa pakai ni. Dulu saya tak kisah sangat. Bagusnya Datuk Siti jaga kulit muka, betul. Bukan sebab bagus, sebab saya nak tak nak saya kena jagalah. Saya sebagai seorang selebriti kan, penampilan tu satu perkara yang orang tengok mula-mula kan. Especially wajah dululah. Wajah dulu, bila orang tengok kita, orang tengok wajah kita kan. Jadi kalau kita tak menjaga, siapa lagi nak jaga kan? So kena tahu kita punya jenis kulit dan apa produk yang bagus. So ini sunscreen yang saya pakai. Memandangkan saya pun ada masalah pigment, yeah. So saya keluarkan saya punya sunscreen dengan 50 plus PA plus 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 plus, juga dengan menggunakan teknologi daripada Korea itu Matte XS Bright. Ada niacinamide, okay? Jaranglah sunscreen yang ada niacinamide. Tapi kita punya sunscreen bukan sahaja untuk protect your skin daripada bahan-bahan yang boleh merosakkan kulit, tapi dia menjaga. Oh, you don't love that. Okay, menjaga dan merawat sebab dia ada niacinamide. Niacinamide ni penting. Bau dia sedap sebab bau dia bau butterscotch. Okay? Belilah, penat dah cakap.